Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Hoyong Piai TV. Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang bermain teater. Ya. Kali ini kita akan membahas 3 teknik acting gampang, yaitu tertawa, marah, dan sedih. Sahabat, di video kali ini kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang teknik-teknik acting, ilmu-ilmu acting, secara dramaturginya. Kali ini Hoyong Piai TV akan memberikan tips atau cara gampang untuk melakukan teknik acting. Yang pertama, teknik acting marah. Yang kedua, gembira atau tertawa. Dan yang ketiga, bersedih. Sahabat, langsung saja kita masuk pada teknik gampang atau teknik acting gampang yang pertama, yaitu untuk teknik marah. Sebelum kita jabarkan, kita lihat dulu video berikut ini. Kau boleh saja menghina diriku, tapi jangan sekali-kali menghina orang tua. Ingat, kalau itu kau lakukan, nyawa pun aku taruhkan untuk itu. Baik, sahabat, itu tadi contoh acting marah. Sebenarnya tekniknya gampang sekali. Ya, kita yang diperlukan pertama konsentrasi. Yang kedua, kita langsung ingat hal-hal yang paling menyakitkan, yang paling menjengkelkan, yang paling kita membuat kita kesal pada suatu masalah. Lalu kita hadirkan masalah itu dalam pikiran kita, konsentrasi, fokus, lalu keluarkan. Ya, keluarkan dengan emosi meluap, emosi yang meluap-luap. Ingat, fokus, hadirkan yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, yang membuat kita kecewa pada peristiwa kita. Lalu luapkan dengan kata-kata, ya kalau ada skenario, ya sesuai dengan skenarionya, kata-katanya. Cuma sambil kita fokus mengingat hal-hal yang membuat kita marah dalam peristiwa-peristiwa yang lalu, atau hal-hal yang membuat kita jengkel, marah sekali. Nah, dan kita luapkan dengan emosi kita melalui kata-kata tentunya. Baik, itu teknik yang lalu. Teknik yang kedua, yaitu teknik sedih. Bagaimana caranya? Caranya juga gampang, sahabat. Untuk melakukan teknik acting sedih, ya pertama kita fokus, konsentrasi, lalu kita hadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu bersedih. Contohnya seperti video berikut ini. Aku mohon, Pak. Beri kesempatan satu kali lagi, Pak. Aku janji bulan ini semuanya akan kulunasi, Pak. Aku janji. Tapi berikan aku kesempatan, Pak. Nah, begitu teknik gampang lakukan acting. Yes. Akhirnya semua aku dapatkan. Semuanya aku dapatkan, ya aku bebas, aku kaya. Dalam video yang barusan kita saksikan,
teknik tertawa, prinsipnya sama atau teknik gembira, acting gembira, pada prinsipnya sama. Nah sahabat, itu tadi tips atau teknik gampang untuk melakukan acting marah, sedih, dan gembira. Ya, intinya kita fokus dan konsentrasi, lalu hadirkan, kalau teknik acting marahnya, lalu hadirkan hal-hal yang membuat kita jengkel, hal-hal yang membuat kita menyakitkan, hal-hal yang membuat kita kecewa. Lalu implementasikan dengan emosi kita, dan juga teknik sedih sama, hadirkan hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersedih. Begitu juga dengan teknik gembira, ya. Hadirkan hal-hal yang membuat kita happy, gembira, dan senang tentunya. Lalu kita implementasikan atau kita wujudkan dengan teknik atau acting yang sesuai kita inginkan tadi. Baik sahabat, cukup demikian informasi dan tips kali ini yang diberikan oleh Oyong PITV. Semoga bermanfaat bagi sahabat, terutama bagi sahabat-sahabat yang ingin mempelajari teknik acting yang kita sebutkan tadi. Dan jangan lupa sahabat, kalau sekiranya video kita ini bermanfaat, silakan di subscribe, share, dan like tentunya. Semoga channel kita ini berkembang dan kita saling berbagi. Oke sahabat, demikian saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.